Assalamualaikum. Salam sehat dan sukses untuk kita semua. Kali ini Bror Pajak ingin berbagi info tentang hotel murah di Puncak Cipanas. Namanya Hotel Koneng. Ini depan Hotel Koneng Bro. Kita sudah masuk di resepsionis yang sederhana sekali, karena memang hotelnya ini sepertinya hotel sudah lama, tapi cukup lumayan untuk kita menginap. Harganya ini tak lihat mulai yang paling murah ya, nanti tak 200.000 per malam dulu. Oke, terima kasih. Untuk kamar, kalau untuk villa lain lagi harganya. Makasih lho Bu ya. Kebetulan ini Pak Jeng mengambil yang paling murah karena cukup untuk mampir dan beristirahat saja. Ini dulur, kamarnya dan fasilitasnya itu biasa-biasa saja, cuma lokasinya ini yang menurut Pak Jeng ini yang enak, di pinggir jalan raya. Dan parkirnya juga cukup lumayan luas. Pak Jreng di sini memilih kamar yang dekat dengan parkir, jadi mobil bisa parkir di depan kamar dulu. Ini tamannya juga cukup luas dan cukup bersih. Hotel ini dekat dengan tempat-tempat wisata di Puncak Tudun, termasuk dekat dengan Istana Presiden Cipanas. Yang belakang ini untuk vilanya Tudun. Ini namanya itu seperti perkumpulan sepak bola itu ya. Ini AC Milan, Sampdoria. Ini rupanya yang punya ini ngefans sekali sama klub-klub sepak bola ini. Ini yang vilanya di belakang. Di atas itu yang hotelnya. Untuk anak-anak cocok sekali ini, ada tamannya bagus. Kita coba jalan-jalan lihat. Tempat bermain untuk anak-anak ini lumayan bagus, bersih. Kalau aja anak-anak gitu cocok sekali nginap di sini dulu. Ada kolam renang juga. Nah ini namanya ini FST Napoli. Hotel ini tidak jauh dari lokasi wisata di Puncak. Kamar hotelnya biasa-biasa, namun situasinya itu yang nyantai dan nyaman terus. Dan yang istimewa itu pagi hari mobil kita sudah dicuci gratis. Tapi kalau kita mau memberi tip pada petugas yang mencuci, nggih monggo, tidak dilarang. Di depan hotel ini ada supermarket dan warung-warung dan resto dulu. Kita kalau mau olahraga juga bisa sewa peralatan murah, sekitar 10.000 sampai 15.000 per jam dulu. Kalau kita ingin sarapan di luar hotel, banyak dulu di depan di jalan raya sana orang berjualan, pagi-pagi sudah buka.
pasti kita nggak usah khawatir. Saya kira hanya ini yang bisa saya sharingkan, dulur. Hotel murah di puncak Cipanas. Bagi yang belum subscribe, silahkan subscribe, like, komen. Yang sudah, saya ucapkan terima kasih. Sampai berjumpa lagi. Sampai bertemu kembali di video selanjutnya. Assalamualaikum.